khilafah pasti akan tegak, syariat pasti akan berlaku di atas muka bumi. Kenapa saya berani katakan pasti? Karena yang mengabarkan Nabi, Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad SAW itu mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya, melainkan apa yang beliau sampaikan, yang beliau ucapkan, merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Jadi kalau ini sudah merupakan bagian dari wahyu Allah, maka itu merupakan suatu kepastian. Jadi khilafah pasti akan tegak, cepat atau lambat. Syariat Islam pasti akan berlaku, cepat atau lambat. Hanya soal kapan waktunya, wallahu a'lam. Tapi soal kepastian,